Warga menyerbu pasar murah yang digelar di pelataran Masjid Agung Maros, Sulawesi Selatan. Mereka rela antre berdesakan demi mendapatkan beras murah. Tingginya harga beras di pasaran membuat ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah di Maros, Sulawesi Selatan kemarin. Banyaknya warga membuat petugas sempat kewalahan untuk mengatur antrian warga. Selain beras, sejumlah komoditas pangan lain pun disediakan seperti minyak goreng, daging ayam, telur, hingga bawang merah dan putih. Pasar murah bertujuan untuk menekan inflasi akan tingginya harga di pasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Sore ini kita mau buat gerakan pangan murah. Nah, karena kita harus memastikan harga-harga di pasaran harus terkendali. Karena kita tahu biasanya kalau bulan Ramadan masyarakat kebutuhannya kan meningkat biasanya.